lemes banget sih. Ya. Hai, Lando. Untuk gua. Ini ya. Iya, bentar lagi maghrib tanggung. Alah, Sansa. Tidur bentar doang. Ntar juga kebangun tepat waktu gua. Sudah ahli dalam bidangnya. Dan Sans aja kayak di pants. Duluan ya. Assalamualaikum. Masuk. Oh iya, Ndok. By the way, nanti lo ikutan lembur kan? Oh iya, desain gue banyak yang belum kelar. Jam 7 pagi harus udah kelar tuh. Nanti si bos ngomel lagi. Ah, nanti bangunin gue ya. Gue juga kayaknya tidur di mari nih, malam ini. Sama. Duluan ya. Bangun, Dok. Bangun, bentar lagi buka. Jangan bohong-bohong gitu deh, gak usah, gak usah. Bohong? Betul. Ajan. Ajan, Dok. Terserah udah. Lo bangun lo, udah jam 11. Lo kata lo mau kerja. Bangun. Allah, susah banget dibilangin anak ya. Makan tuh revisi jam 7 pagi. Dok, bangun lo. Makan dulu, Dok. Nando. Dok. Bangun. Bangun. Lo buka ya. Tepat waktu nih gue ya. Buka. Emang nih sih, gorengan mana gorengan? Buka, mata lu buka, lu lihat tuh udah imsak, woi. Imsak, woi. Lu lihat jam berapa tuh sekarang? Canda lu. Prank kali ini lu prank tuh, lu atur nih jam laptop gue. Lu lihat nggak, webcam lu nyala nggak? Enggak kan? Enggak. Apakah ada kamera? Tidak ada. Makanya ngapain gue ngeprank lu? Lagian udah gue bangunin dari maghrib gak bangun-bangun. Ini imsak beneran nih? Ya imsak beneran lah. Aduh, Michael. Kerjaan gue masih banyak lagi nih. Jam 7 pagi harus kelar nih. Nando. Makanya jangan kebanyakan tidur. Tidurnya orang puasa memang beribadah. Sekarang kalau udah kayak gini, siapa yang jadi susah? Siapa yang jadi gelisah? Menunggu di sini revisi sampai jam 7 pagi? Sekarang lu rasa kesalahan udah lu perbuat sendiri. Oke? Okay? Gua cabut duluan. Bisa. Bocah subuh-subuh pakai kacamata hitam. Nenek, aduh.